take off on position. Halo sob, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Milanta Channel. Halo sob, piye kabare? Sehat-sehat yo. Oke sob, jadi kali ini saya akan menerbangkan drone di area di Luper Lebindo di titik pusat. Wow. Jadi beberapa sudah 15 tahun ya. Kondisi seperti ini sob. Oke, saya tak langsung saja coba memutari di sini. Nah, itu mataharinya. Oke, jadi begini untuk kondisinya sob. Ya Allah. Coba kamera saya turunkan. Oke, saya tak memutari. Jadi dulu ini rumah-rumah sob, jadi sekarang menjadi tanah sob, menjadi tanah. Nah, ini untuk kantornya. Dari Dinas PU dari Sidoarjo ya. Nah, seperti ini sob. Mantap sob. Kasihan ya Allah. Oke sob, jadi kita langsung ke titik semburan ya sob. Jadi bagaimana untuk situasinya? Yuk, kita ke titik pusatnya. Jadi kurang lebih berapa hektar ini ya? Jadi kurang lebih banyak sekali ini sob. Oke, kita lanjut ke titik pusat semburan. Nah itu dia sob, semburannya. Yuk coba saya tak tembus semburannya sob. Tembus jari. Jadi ini tempat itu di Lupo, namanya Luper Lebindo ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan untuk tanah. Nah ini alur jalannya nih sob, berarti sob alur jalannya ke sini berarti. Jadi ini lupur, jadi tanah langsung ini ya, ambles sob. Saya tak ke tinggian 50. Nah ini titik semburannya sob. Ini adalah titik untuk semburannya. Saya memutari ini sob. Jadi ini adalah titik semburannya sob. Coba saya tak maju lagi. Jadi seperti ini sob. Coba saya tak berhenti ya. Saya tak tarik kamera ke atas. Katlet ya. Saya tak tarik kamera ke bawah. Ini lumpur sob, ini sob. Lumpur ini.
jadi di sini sob. Jadi beginilah sob ya untuk kondisinya di tahun 2021 untuk lumpur lapindo sob. Di sini sangat panas sekali ini sob. Saya tak naikkan ke atas. Pasti di daerah situ pasti panas sekali sob. Makanya kenapa banyak drone yang jatuh ya. Banyak drone jatuh di area di sini sob. Saya menghindari aja. Daripada ya sob. Karena ini kok kondisi baterai saya tidak ini ya, aneh ya, ada yang aneh sob. Kok 87% aja, padahal durasinya 7 menit, kan aneh. Aneh nih sob. Ya ini alam ya sob ya. Alam bebas. Jika malam hari, ya kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Tuhan sewu. Saya hanya ingin mengambil gambar. Amin. Ngampunten. Nah, oke sob. Aneh ini sob. Kondisi baterai saya masih tetap 87%. Aneh ya? Aneh ini. Ini fenomena nih sob. Yang saya alami sendiri baru kali ini ya. Enggak mungkin tiba-tiba sudah berapa menit tuh, berapa persen ternyata. Loh, sudah mau habis. Baterai habis, wah tiba-tiba bisa landing nih. Makanya saya curiga, ya sudahlah, tidak apa-apa. Jadi seperti ini ya, untuk saya nanti akan saya terbangkan yang kedua menggunakan baterai yang lain ya. Apa untuk kondisinya? Loh kan masih tetap sob 87% ini sob. Jadi coba tak landing dulu ya. Nanti tak ganti baterai. Saya cek dulu. Ini ada yang aneh ini sob. Jadi mohon maaf ya. Jadi untuk videonya ini, ya ini fenomena sob. Jadi mohon maaf. Daripada nanti drone saya jatuh. Aduh. Oke. Untuk sinyal GPS 19 sob. Oke. Wifi oke 5.8 masih aman terkendali. Ini kenapa? Baterai saya masih 87%. Masih tetap. Ya sudah coba turun lagi. Ada yang aneh. Oke sob, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk subscribe di mana channel agar tidak ketinggalan video yang saya berikan. Oke sob, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Landing on position. Aneh sob, warnanya merah terus. Turun saya.